Guys, ini nasi liwetku guys. Wih, makan pakai daun pisang enak apa? Ayolah guys, kita nikmati ya guys, nggak pakai lama ya. Halo guys, welcome back to Sri Lanti Channel. Hi guys. Guys, apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya guys. Oke lah guys, aku ucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung di konten Sri Yulianti Channel, konten random ya guys. Jadi aku ucapkan selamat bergabung dan ikuti terus keseruan aku untuk masak kali ini ya guys. Aku mau bikin nasi liwet guys, karena aku pingin makan nasi liwet. Oke, ikuti keseruanku membuat nasi liwet. Ini bumbu untuk nasi liwetnya ya guys. Aku udah iris-iris 3 buah bawang merah yang besar-besar. Terus 5 siung bawang putih aku udah iris-iris. Ada daun jeruk, ada lombok untuk cemplungan nanti guys di nasinya, terus ada serai dan ada daun salam. Nah, ini berasnya aku udah cuci, tinggal kasih masuk air dan bumbu-bumbu ini nanti ditumis dulu ya guys. Ditumis dulu terus dimasukkan ke dalam nasinya dan dimasak. Terus nanti aku mau makan pakai tahu goreng. Ini tahu goreng udah dibumbuin dan tinggal digoreng-goreng aja ya guys. Ini bahan cemplungan nanti ikan teri. Terus ini ikan asin nanti aku goreng bersama tahu dan nanti dimakan pakai lalap timun ya guys. Dengan ini apa ini? Kemangi. Kemanginya kemarin aku lupa nggak kasih masuk kulkas guys, jadinya kering. Tapi nggak apa-apa lah ya untuk makan liwetan. Dan ditambah kerupuk nanti guys, kita makan pakai kerupuk. Yo wish ya, mari kita eksekusi ya. Kita tumis-tumis dulu bumbunya ya. Nah, ini kita goreng ikan asinnya dulu ya guys. Nanti sisanya untuk goreng bumbu. Supaya nanti rasanya lebih sedap guys. Masuk guys. Bawangnya masuk guys. Nah guys, aku udah kasih air ya di dalam. Terus daun salamnya sudah masuk, serainya sudah masuk, daun jeruknya juga sudah masuk. Mari kita tambah bumbu penyedap sedikit guys, supaya nanti nasinya gurih ya guys. Jangan banyak-banyak karena ikan terinya udah asin guys. Dan kita kasih masuk bumbu yang sudah digoreng tadi guys. Ya, bumbunya masuk semua guys. Dan kita aduk-aduk guys supaya merata guys. Dan habis ini kita masak guys pakai rice cooker biar cepat. Kita sudah kasih masuk sini guys, tinggal masak guys. Kita tunggu sampai dia matang ya. Kita lagi goreng tahu guys, tunggu matang tahunya. Sambal terasinya tinggal diulek guys. Lihat guys, gak usah pedes-pedes guys. Wow,
sambalnya wis jadi guys. Sambalnya sudah jadi, lalapannya ya wis one. Terus iki iwak asinnya ambek tahunya ya wis mateng guys. Tinggal tunggu nasinya guys baru kita makan ya. Wow, nasinya sudah matang guys. Look at that. Yummy guys. Aromanya harum guys. Halo guys, jadi sudah matang ini guys. Lihat nasinya guys. Loh. Nanti aku mau makan di sini guys, di daun pisang. Dan sambelnya guys, lihat guys. Wih, makan pakai lalap timun, tahu, kerupuk. Wes mantul. Makannya di daun pisang. Ayolah guys, kita nikmati guys. Ay guys. Ini guys. Lihat guys. Nih. You want some? No guys. Mantap guys, lihat guys. Kayaknya aku masak ini kelembean guys. Mantap. Kasih tahu. Kasih ikan asin. Kasih sambal guys. Wes mantap. Timun. Wow. Makanya pakai kerupuk guys. Lihat guys. Guys, ini nasi liwetku guys. Wih, makan pakai daun pisang enak apa. Ayolah guys, kita nikmati ya guys, nggak pakai lama ya. Mari kita makan guys pakai kerupuk. Wih, mantul wis. Mantap, mari kita makan. Mari makan teman-teman. Mantul. Masih panas. Mantap guys. Daun jeruknya terasa, serainya terasa, pokoknya. No guys, this is matcha. Look. Ini. Pudding. Make near here the video. So shoot me, I'm eating. Let guys. Mantul ya. Siapa suami tidak mau nih guys makan. Dia nggak doyan makanan begini. Okay, put back more. Wait. Suami aku mau lewat. Dia lagi gak pakai baju guys. Nih, you tercover me or not? Huh? Cover me or not? Yeah. Well, it was. Huh? Yeah. Suami aku tuh kalau diajak bikin video kayak susah.
Jadi aku ngesut sendiri. While waiting me, can you help me, guys? Squishy, squishy. Sedikit dinner guys, harus kasih habis guys. Mantul guys. Mantul. Habis kan? Hmm.
you to cover this. Look guys, habis bersih guys. Saking enak eh guys. Ya wes lah guys, sudah menemani aku makan dari masak makan sampai selesainya. Yo guys, terima kasih yang sudah menonton. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.